Salam sehat, saya Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Tahukah Anda, seiring dengan bertambahnya usia, kekuatan otot menurun 3-8% per dekade, khususnya pada usia lansia. 30 minutes for 60 plus adalah olahraga sederhana yang bisa dilakukan hanya 30 menit setiap hari untuk usia 60 tahun ke atas. Olahraga ini terdiri dari latihan fleksibilitas, latihan kardio, latihan kekuatan otot, dan latihan keseimbangan. Latihan pertama dimulai dengan latihan fleksibilitas. Latihan ini bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan otot, mengurangi kekakuan dengan meningkatkan mobilitas sendi, mengurangi risiko cedera sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup lansia. Sebelum latihan, lakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot dan sendi kita siap untuk berolahraga. Angkat kaki seperti gerakan berjalan di tempat. Tangan lurus ke depan, pastikan siku lurus, tarik telapak tangan ke atas, tahan beberapa saat. Tekuk telapak tangan ke bawah, tahan beberapa saat. Lakukan gerakan yang sama pada sisi sebaliknya. Silangkan tangan kanan di depan dada. Pastikan badan tidak ikut berputar. Tahan beberapa saat. Lakukan sebaliknya. Luruskan kaki ke depan. Kunci lutut tetap lurus, condongkan badan ke depan, dan coba raih ujung kaki. Lakukan pada sisi sebaliknya. Dorong kedua tangan ke atas kepala. Tahan 10-15 detik. Dorong dua tangan ke depan. Tahan beberapa saat. Dorong dua tangan ke belakang. Atau pegang sandaran kursi. Julurkan tangan ke atas, condongkan badan Anda. Tahan 10-15 detik. Lakukan pada sisi sebaliknya. Lakukan latihan fleksibilitas ini setiap hari untuk menjaga kesehatan otot dan sendi Anda. Di video berikutnya, kita akan latihan kardio. Ingat, selain olahraga, jangan lupa penuhi nutrisi setiap hari yang tepat untuk menjaga massa otot dan tulang Anda. Entrasol Platinum. Susu tinggi protein dengan ekstrak buah zaitun bantu penuhi nutrisi harian untuk aktif bergerak.